Perkenalkan, dia Pikri Padlu. Dia anak TikTok banget. Hampir setiap hari dia main TikTok. Setiap pagi dia selalu mempelajari gerakan-gerakan dance yang ada di TikTok untuk dia aplikasikan dalam videonya. Itu gak masalah buat gua, tapi masalah buat gua adalah dia selalu memaksa gua untuk jadi kameramen dalam membuat video TikToknya. Gua berbanding terbalik dengan dia. Gua gak suka main TikTok karena menurut gua main TikTok hanya buang-buang waktu dan gak ada manfaatnya. Gua kesel, gua bingung. Di sisi lain dia memang teman gua, tapi di sisi lain gua sangat benci banget dan muak banget ketika dia main TikTok. Dan itu yang gua rasakan hampir setiap harinya. Gua bingung gimana caranya supaya dia bisa berhenti dari TikTok. Ya minimal kalau misalkan dia nggak bisa berhenti dari TikTok, setidaknya dia jangan bikin gua kesel untuk menjadikan gua sebagai tripod pribadinya. Saking seringnya dia memaksa gua untuk jadi kameramen, kesabaran gua udah habis. Dan ini saatnya. Tep, tep, please, ada lagu yang lagi viral lagi. Gua bakal joget lagi. Ngapain sih, Pik? Gak bosen-bosen apa? Tiap hari main TikTok? Apa sih manfaatnya main TikTok? Gak ada gunanya tau gak? Main TikTok sehari-hari? Ya Allah, buang-buang waktu, Pik. Lu skripsi belum selesai kan? Gua gak kuliah. Gak kuliah. Ah, pokoknya lu lakuin apa kek? Yang penting gak usah main TikTok. Gua udah capek hal terus-terusan pegangin kamera lu, handphone lu itu. Tep, dengerin. Udah. Pokoknya lu temen gua mulai saat ini. Udah deh, Pik. Gak usah main TikTok lagi. Pokoknya gua benci lihat lu main TikTok. Udah, gua mau pergi. Tep. Halo Kak Utep, ini dari rumah sakit. Adik kakak harus dioperasi, tapi harus diberesin dulu administrasinya. Iya. Pasti, Pak. Pasti. Kapan ya, Kak? Secepatnya. Baik, Kak, kalau gitu. Ditunggu ya, secepatnya. Ada apa, Tep? Kok wajahnya murung gitu? Gak apa-apa. Tep, ceritai aja, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tep, gua tahu, Tep. Lu lagi butuh duit, kan? Iya, Pik. Saudara gua lagi di rumah sakit, dia mau dioperasi, dia butuh dana. Gila, gua bingung mau cari kemana ya. Inilah gunanya teman, Tep. Cek. Gila, Pik. Lu transfer uang 10 juta ke rekening gua? Iya. Lu punya uang dari mana? Makanya dengerin dulu penjelasan gua bisa dapat uang banyak itu karena gua itu main TikTok. Gua sekarang udah jadi artis TikTok, Tep. Udah banyak brand yang masuk ke gua, udah banyak orang-orang yang mau iklan ke gua, makanya gua dapat duit. Gua sekarang dapat duit dan bisa ngebantu lu. Gila, manfaat banget gak TikTok. Makanya, Tep, kalau misalkan gua minta lu pegangin HP buat gua main TikTok, lu harus mau, Tep. Ya udah, sok atuh. Nih, main okay. TikTok lagi. Yo. Gitu dong. Yo, nanti gua kasih bagian ya. Bener dong, nanti digaji. Oh, enggak. Ini aja yang transfer 10 juta, udah enggak usah dibalikin ya. Iya, siap. Gua masih banyak kok endorse yang lain. Bikin. Yuk.